Syahrini sudah menopaus, pengakuannya bak jadi bukti. Istri Reino Barack ketahuan jalani ritual tak lazim demi dinikahi sang konglomerat. Rumah tangga Syahrini dan Reino Barack memang tak pernah lepas dari sorotan publik. Terlebih lagi usai belakangan ini beredar kabar bahwa keduanya telah bercerai. Di tengah rumor tersebut, para haters Syahrini juga berbondong-bondong membongkar aib sang biduan. Penyanyi yang kerap disapa Inces ini disebutkan telah berusia hampir 50 tahun dan sudah menopaus sehingga tak bisa memiliki keturunan dengan Reino Barack. Disinyalir jauh sebelum pernikahannya dengan Reino Barack digelar, mantan rekan duet Anang Hermansyah itu mengaku telah melakukan ritual tak lazim. Selama 40 hari non-stop, Syahrini mengaku melakukan puasa dan sholat istikharah untuk berkomunikasi langsung dengan sang pencipta. Aku terus berkomunikasi kepada Allah melalui sholat istikharah. Terus selama 40 tahun hari non-stop, aku juga tidak lepas puasa karena aku akan menikah, aku akan dilamar, ujar Syahrini. Ritual tersebut disebut tak lazim lantaran ada yang janggal. Jika 40 hari Syahrini mengaku menjalani ibadah tanpa henti, artinya adik Syahrini itu tak terhalang menstruasi. Kecurigaan tersebut dilontarkan oleh salah satu warganet yang bertanya-tanya tentang siklus menstruasi Syahrini. 40 hari puasa kagak putus, waduh apa dia nggak menstruasi ya? Atau jangan-jangan emang udah nggak dapat mens lagi? Kalau nggak mens, menopause nggak sih istilahnya? Suka-suka bude deh, ujar warganet. Namun kecurigaan itu bak lenyap begitu saja tanpa tanggapan lanjutan dari pihak Syahrini maupun Reino Barack. Julie Chaniago, si Syahrini dan bule tua itu wiwi waktu di Belanda. YouTuber Julie Chaniago yang saat ini ditinggal di Amerika Serikat menegaskan bahwa artis dan penyanyi Syahrini telah melakukan wiwi dengan Mr. Lawrence, bule tua sewaktu Syahrini pergi ke Belanda. Syahrini, artis dan penyanyi yang kerap disapa Princess, terlupakan telah berhubungan seksual wiwi sosok bule tua yang selama ini diakuinya sebagai ayah angkat asal Belanda. Ayah angkat Syahrini yang dikenal dengan nama Mr. Lawrence, pria bule tua yang dalam beberapa kesempatan tampil mesra dengan Syahrini, sempat menghebohkan publik sebelum menyanyikan Princess dinikahi pria tampan dan juga kaya Reino Barack. Julie yakin 100% mereka melakukan hubungan seks wiwi. Julie yakin itu, Julie yakin itu. Di hati Julie mereka itu ketika Syahrini itu di Belanda, katanya. Julie menjelaskan bahwa keyakinan Julie itu karena keduanya saat itu masih lajang dan bule tua biasanya lebih penyayang. Orang tua itu lebih dekat jika kita dengan bule itu biasanya kita tuh gak pandang bentuknya karena bule-bule itu sayang. Tapi kalau kita nyakitin dia akan berterus terang begitu. Jelas Julie. Julie Chaniago juga tegas menuduh Syahrini berbohong tentang hubungannya dengan Mr. Lawrence. Tidak usah bohong, coba kalau Lawrence itu David Beckham, terus apa itu Justin Timberlake? Mungkin lain cerita ya dia bilangnya, ini karena tua gitu ya ujarnya. Menurut YouTuber asal Sumatera Barat ini, hubungan keduanya kandas karena anak dari si bule tua itu tidak mendukung. Bahkan ia menganggap bapaknya gila. Tapi lebih sedihnya anaknya Lawrence ini enggak mau mendukung bapaknya, malah bapaknya yang dibilang gila, tambah Julie. Namun demikian menurut Julie Chaniago, tindakan anak Mr. Lawrence ini tidak disarankan untuk disampaikan ke media yang bisa menimbulkan perasaan orang tua. Terhadap pernyataan keras Julie Chaniago ini, penyanyi yang terkenal dengan suara mendesah dan manja itu belum juga memberikan tanggapan. Ngeri hadapi tekanan keluarga Reino Barack, Syahrini nekat bayar dukun dari Banyuwangi. Kabar mahligai rumah tangga penyanyi Syahrini dan Reino Barack kian santer diterpa isu memakai jasa dukun dari Banyuwangi hingga isu perceraian. Terbaru Syahrini dikabarkan menyewa jasa dukun dari Banyuwangi untuk menghadapi berbagai tekanan dari keluarga Reino Barack, termasuk sering mempertanyakan soal kehamilannya. Seperti diketahui, meski telah 3 tahun menjadi istri Reino Barack, namun hingga kini Syahrini, yang juga mantan kekasih Anang Hermansyah itu, tak kunjung memberi momongan cucu bagi orang tua Reino. Tuntutan yang demikian diduga memberi rasa tidak nyaman kepada pelantun tembang "Jangan Memilih Aku" dan mengakibatkan hubungan Syahrini dengan Reino Barack menjadi tidak harmonis. Melalui unggahan di Instagram, sebuah akun anonim menyebut Syahrini sampai mencari dukun dari Banyuwangi demi mempertahankan rumah tangganya dengan Reino Barack. Syahrini juga dikabarkan sampai melakukan ritual-ritual tertentu apabila akan bertemu dengan Reino Barack dan keluarganya. Syahrini dikabarkan sedang galau berat memikirkan rumah tangganya, sehingga ada niatan untuk mencari dukun di Banyuwangi yang terkenal di wilayah dukunnya yang sakti. Bugentar, Ibu Syahrini malah sibuk nyari dukun ke Banyuwangi. "Banyuwangi itu serem ya dukunnya," tulis percakapan tersebut yang diunggah oleh akun Instagram @chongliwillneverdie. Tidak disangka sebelum bertemu dengan keluarga Reino Barack, Syahrini justru disebut-sebut selalu membuka kertas kecil berisi mantra. Keterangan tersebut didapat dari sosok anonim melalui DM Instagram. Rini katanya kalau mau ketemu keluarga Reino Barack selalu buka kertas kecil ada mantranya itu, tulisnya. Dari kesaksiannya, konon kertas bertuliskan mantra itu bagaikan senjata yang selalu dibawa Syahrini kemana-mana dalam dompetnya. Dan tulisan mantra yang ada di kertas itulah yang selalu dia baca sebelum bertemu dengan Reino Barack ataupun keluarganya. Iya, Rini di dompet entah di mana kertas kecil selalu dia bawa. Katanya itu dibaca sebelum ketemu korbannya, seperti gaman. Kalau orang Jawa sih, tulisnya.